Yo, pemirsa YouTube, kembali lagi dengan saya dengan channel Lord Deus bersama saya, Deus Belmont. Dan kali ini kita bermain game RPG ya, yang bisa dibilang bukan game klasik, tapi aura-auranya tuh game jadul gitu ya. Karena ini adalah game tactical RPG dengan style ya, bisa dibilang miripnya Final Fantasy Taktik gitu ya. Atau Hoshigami gitu ya, sejaman-jaman itulah. Dan ini adalah God Wars The Complete Legend. Nah, kita langsung aja memulai permainannya ya. Kita pilih easy aja ya. Kita untuk ini. Dan ini, oke. Ini untuk cerita videonya ini. Yang ininya tuh kita skip aja. Karena nggak tahu kenapa. Ini game tuh kalau di record, kalau lagi story mode-nya itu ngelag gitu. Padahal ini speknya kecil. Emang game PC itu kadang-kadang, atau mungkin OBS-nya ini yang juga error gitu guys. Oke, jadi ceritanya, Dewa Gunung tuh lagi marah dan itu ada si jagoannya tuh mau dikorbankan ya, si cewek. Ada karakter cewek dan ini di sini nanti karakter ceweknya mah belum ada aja jadi harus diselamatkan dulu. Warganya sudah tidak tahan karena sudah musim paceklik. Ini zaman-zaman Heian kayaknya. Wei, mau ngerampok guys. Udah, kita rampok aja gitu. Kintaro. Arasoi wa お主は不思議な奴じゃ。争うと腹が減る。そうじゃな。おさ、おいらも行く。争いはスカンが、みんなを。おお、そうか。奴らを助けてやってくれるか。あ、それにおいらには、やらなきゃならねえことがある。やらねばならぬこと。 Oke, jagoannya menyusul, guys. Ya. Izanagi-sama. Izanami-sama. Doka. Ano. Ini dia. By the way, sorry kalau resolusinya juga agak rendah ya. Princess yang akan kita selamatin di sini nih, yang mau dikorbankan gitu ya. Kurawatsuja, isoge! なんだ、お前たち。勝手に入ってくるとは。そこをどけ。力ずくでも蔵を開けてもらう。蔵の米を奪おうというのか。そうじゃ。わしらはもう限界じゃ。おとなしくここを通せ。黙れ。このような狼藉見過ごせるか。 みんな! ここはオイラに任せ! 金太郎! ありがてえ! 待て! どこかと? ここは父さん! 金太郎! 敵襲だ! 熊! bersama temannya Kaguya Kuma ya. Manusia beruang raksasa.
Dan ada tahu bulat digoreng dadakan. Okay. Battle Star. Okay, ini basic move. Pertama kita harus mencoba ke sini. Action skill throw tidak sampai. Oke, kita akan mencoba defense. Kemudian dia move ke sini menggunakan action skill salt. Bukan pusrodah ya. Saltnya bukan pusrodah, tapi ini nambahin attack ya. Oke, turn musuh. Nah, udah tahu. Sudah pengalaman main game RPG gitu ya. Kita langsung hajar dari sini. Nah, mati kan. Gak mati sih sebenarnya. Jebret, wih, sisa dalamnya. Kita tahu kalau lebih tinggi datarannya pasti damage-nya lebih tinggi. Itu udah basicnya game RPG taktik. Entai tempat miring, stupid sekali ente. Oke. Cuma tinggal attack aja lah. Harusnya dia tuh nge-heal dulu, kabur heal gitu ya. Musuh itu kadang-kadang stupid. Membuat permainan menjadi gampang. Di situ stupid kau. Oke, okay, it's easy. Sama cerita sama combat 8 menit ya. Total ya. A victory. Dan kita lihat Kaguya. Kintaro. Kintaro nano. ああ、待たせてすまねえ。約束を果たしに来たぞ。約束？さあ、ここを開けるぞ。危ねえから扉から離れ。待って。ありがとう、金太郎。助けに来てくれたのは嬉しい。でも、定め？富士のお山はまた噴火しそうに。誰が決めたんだ？母様よ。母様が月読み様か。それが私の定めなの。みんなを守るために富士の山を沈め。定めの話はしてねえ。かぐやはそれでええのかと聞いている。このお宮に移される前の晩。まさ、お前は万感ディーリカグヌ。助けてって言った。おいらが山で見た花を。お前あれはおいらの聞きま。そんなことない。なら決まりだ。お前だけが犠牲になる必要なんてねえ。下がってろ。Game-nya not respondi. Mudah-mudahan tidak nge-crash ya. Kaguya! Kita skip aja ini kayak cutscene-nya itu ya. Kayak jadi anime gitu.
Dan ini bakalan oh, gak, gak, bakalan ngelak ini. Jadi kita skip. Dan memang takut nanti pas anime modenya karena copyright gitu. Jadi lebih baik nggak ada. Kita skip aja. Pokoknya pas si yang cowok tadi masuk nyambutin si cewek ngobrol kayak yuk kita pergi terus ngeliat kayak kenang-kenang gitu. Ini juga kita skip karena ini dunia mimpi gitu ya. Jadi begitu ini si ceweknya mimpi ketemu orang gitu yang ngasih tahu harus nyari ibunya gitu karena ibunya menghilang gitu. Oke ya. Warui yume demo. Daijoubu. Soka. Kore kara Kintaro. Watashi 母様にお会いしなきゃいけない気がするの。月読み様。うん。私、母様にお会いして、どうして私にこんな定めを？うん。聞いてみたい。それに、もしかしたら、私。あ。でも、どこにいるのかな？諏訪はどうだ？諏訪？諏訪には確か、お前の姉ちゃん。姉ちゃん？ Oke, misi berikutnya kita harus pergi ke Suwa. Dan itu akan kita lanjutkan di video berikutnya ya. Ini tutorial, kita skip aja. So, itu dia akhir dari channel, dari chapter 1 ya. Dari video kali ini, jagoannya Kintaro dan Kintaro ya tadi ya namanya. Namanya ya Kintaro dan Kuma berhasil membebaskan princess ya. Princess siapa namanya ini? Kaguya. Dan mengajaknya ke ini ya untuk pokoknya ketemu kakaknya si Kaguya gitu ya. So itu dia, kita sudahi dulu videonya. Thank you banget yang sudah menonton. Jangan lupa untuk pencet like-nya jika kalian suka dan jika kalian baru di channel saya, sekaranglah waktunya untuk subscribe, untuk menyalakan lonceng button untuk mendapatkan notifikasi setiap kita update. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Adios, amigo. Bye-bye.